Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama Marching Band Bahana Putra Sudirman. Di video kali ini, Marching Band Bahana Putra Sudirman bakal bagi-bagi info dan tips menarik mengenai alat pukul yang ada di divisi Battery Percussion. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu yuk. Dan nyalain notification bell-nya, biar kalian gak ketinggalan info menarik lainnya dari Marching Band Bahana Putra Sudirman. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung lanjut aja yuk ke videonya. Jadi, dalam divisi Battery Percussion, ada 4 section nih teman-teman. Yang pertama ada bass drum, snare, quint tom, dan cymbal. Untuk bass drum, snare, dan quint tom memiliki stick atau alat pukul yang berbeda-beda. Untuk stick pada snare memiliki ujung yang lebih lonjong. Kemudian stick quint tom memiliki ujung yang lebih pipih. Sedangkan untuk stick bass drum bernama mallet. Mallet ini memiliki ujung yang dibalut kain kempa atau felt. Kain kempa merupakan kain yang dibuat tanpa ditenun, melainkan hanya dipres atau dicetak. Nah, untuk cara memegang ketiga stick ini sama saja, yaitu yang pertama menggunakan dua jari, yakni ibu jari dan jari telunjuk. Nah, dua jari tersebut diletakkan di bagian bawah stick seperti ini. Lalu di bagian ini kan ada lubang. Nah, lubang itu dinamakan fulcrum. Fulcrumnya itu tidak boleh berlubang ya. Jadi harus benar-benar dirapatkan. Lalu untuk ketiga jari lainnya bisa dirapatkan ke stick seperti ini ya. Kemudian, untuk memegang sticknya itu tidak boleh terlalu bawah ataupun terlalu atas. Jadi, kira-kira seperti ini ya, teman-teman. Kemudian, untuk cara memegang simbal yang benar itu, yang pertama, masukkan punggung tangan ke tali simbal seperti ini. Lalu pergelangan tangannya itu diputarkan ke dalam. Nah, hasil akhirnya seperti ini teman-teman. Nah, itu dia tadi videonya. Jangan lupa kalian like, comment, share, subscribe, dan nyalain notification bell-nya biar kalian gak ketinggalan info menarik lainnya dari Marching Band Bahana Putra Sudirman. Jangan lupa juga kalian follow sosmed MBBPS yang lain di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!